Raffi Ahmad keliling rumah artis saat Lebaran, kunjungi Ahmad Dhani hingga Nia Ramadhani. Dikutip dari Jakarta Celebrities.id, presenter kondang Raffi Ahmad seakan tak mau menyia-nyiakan momen Lebaran 2023 ini. Di tengah kesibukannya, Raffi meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan saudara serta rekan-rekannya sesama artis. Melaksanakan sholat id di Bandung, Raffi Ahmad bertemu keluarga besarnya termasuk Alsat Ahmad, Kia Sadika, dan Tara Budiman. Raffi juga mengunjungi makam ayah serta kakek dan neneknya. Dalam beberapa momen terlihat keluarga besar Raffi Ahmad kompak mengenakan seragam berwarna biru. Tingkah putra bungsunya Rayyan Samalik Ahmad alias Cipung begitu mencuri perhatian karena sangat menggemaskan saat melakukan sungkeman untuk pertama kalinya. Setelah bersilaturahmi dengan keluarga besarnya di Bandung, Raffi Ahmad bergegas kembali ke Jakarta untuk bersilaturahmi dengan rekan sesama selebritis. Bersama Nagita Slavina, Raffi menyambangi kediaman penyanyi religi legendaris Haddad Alwi. Kemudian berkunjung ke rumah Nia Ramadhani, sekaligus merayakan ulang tahun Ardi Bakri. Di rumah Nia, Raffi juga bertemu dengan Bunga Citra Lestari. Tak berhenti sampai di situ, Raffi membagikan potret dirinya bersilaturahmi ke rumah pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani. Keluarga besar Ahmad Dhani menyambut kedatangan Raffi dan Nagita termasuk diantaranya ketiga putra Dhani dan Maya Estianti, yakni Al-El dan Dul. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.